Portugal di sini. Dari kota Manado ke kota Tomohon. Dari perumahan ke persalahan. Jadi sama-sama kayak gitu. Dari air dingin ke air panas. Air dingin di kota Manado yang panas, air panas di kota Tomohon yang dingin. Ini berkemasem ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa di surga, kami berkumpul pada siang hari ini dalam kesatuan wilayah rohani Maria Ratu Pencinta Damai. Untuk mengisi waktu ini dengan sedikit permenungan, menimba kekayaan hidup, kekayaan iman dari Bunda Maria. Memberkatmu untuk pertemuan kami pada siang hari ini. Semoga sambil kami mendekatkan diri kepada Bunda Maria, kami semakin mendekatkan diri juga satu sama lain dalam rangka membangun persekutuan di dalam wilayah rohani ini. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk lagi. Kita ada share materi ke Pak Romi. Nanti Pak Romi lanjutkan ke wilayah rohani. Sudah? Supaya boleh ikut saja dari grup PA. Pada waktu diminta untuk bergabung dalam pertemuan ini, saya pikir-pikir mau bicara tentang apakah, maka langsung saya pikir tentang Maria, karena ini adalah kita punya pelindung. Dengan satu kekhususan Maria, yaitu sebagai Ratu Pencinta Damai. Nah, dalam konteks itulah maka kita kasih judul ini materi ini sedikit lain, yaitu Powerful Silence. Ini sikap diam yang penuh daya. Kali orang bakudapa dan orang pembadiang pikir-pikir, orang ini nggak ada apa-apanya. Tapi sambil belajar dari Maria, kita justru mau angkat dia. Ini sikap diam yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Maria. Sehingga kita kasih judul ini Powerful Silence. Sikap diam yang penuh daya, dan nanti akan berakhir dengan Peaceful Silence. Sikap diam yang penuh damai, yang nanti sesuai dengan katakanlah pergumulan dan perjuangan kita di dalam wilayah rohani ini. Nah, saya ambil satu kutipan bukan dari Maria, tapi dari zamannya Yunani dengan kata-kata ini. Minta maaf, ini saya ambil dalam kutipannya dalam bahasa Inggris. Keep silence for the most part, and speak only when you must, and then briefly. Ini bukan Maria yang bilang, tapi teks ini tidak beda dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Maria. Kalau itu diterjemahkan adalah diamlah untuk kebanyakan waktu, diam, dan bicaralah hanya jika harus bicara. Dan kalau kau harus bicara, bicaralah sesingkat mungkin. Nah, ini kira-kira teks atau kutipan yang terjadi dengan hidup Maria. Dia tidak banyak bicara. Ya, nanti akan kita tunjuk perikop-perikop di dalam Injil di mana memang Maria tidak banyak bicara. Dia hanya bicara pada waktu-waktu yang sangat istimewa. Dan bahkan pada waktu dia bicara pun itu memang singkat sekali, tidak panjang-panjang. Nah, saya tertarik dengan teks itu karena itu menunjuk pada Bunda Maria. Biarpun teks ini bukan dari Maria. Maka pertanyaan pertama adalah, kenapa saya mengambil judul ini, silent atau silence atau sikap diam? Pertanyaannya, ada apa dengan sikap diam ini? Ada apa? Karena sebagaimana yang tadi saya katakan, sikap diam itu atau orang yang suka diam itu begitu sering dianggap sebagai kegiatan yang kurang produktif. Ya, dia cuma bawa diam, berarti apa? Dia cuma bawa diam, mengharapkan apa dari dia? Lain kali orang langsung berkomentar seperti itu. Mengharapkan apa dari orang yang cuma bawa diam seperti itu? Jadi lebih dengan nada meremehkan, meremehkan orang yang suka diam itu. Tapi sebenarnya diam itu dapat dianggap sebagai obat penenang. Untuk apa? Untuk meredakan keramaian dalam pikiran. Dan kali kalau rasa penuh di otak ini, atau kalau rasa 10 ini hati ini, kong sotaba diam, tiba-tiba kong orang mulai pancing-pancing, jangan apa aja. Sota lalu rame Pak di sini. Ya. Sota lalu rame di sini. Jadi sekarang kita ambil waktu untuk berdiam. Jadi bukan rame di kata-kata, tapi rame di sini. Rame di pikiran, rame di otak, ya. Atau rame juga di hati, ya. Dalam perasaan dan sebagainya. Setelah lalu rame, maka sikap diam itu jadi obat penenang, ya. Daripada ini setelah lalu rame dengan rupa-rupa pikiran, setelah lalu rame dengan rupa-rupa perasaan, lebih baik berdiam dulu tarik untuk menenangkan, ya. Ini menjadi obat penenang. Dan kita diingatkan akan salah satu kutipan yang bagus atau penegasan bagus, yaitu penegasan dari Uskup Carlos Felipe Ximenez Belo. Ini penegasan yang menjadi populer pada zamannya ini Timor Leste, sementara proses untuk, ya, memisahkan diri lagi dari Indonesia. Dan tampillah ini Uskup Belo dari Timor, bukan dari Indonesia, dari Timor. Sekarang Timor Leste. Dia katakan apa? Ini satu ungkapan yang terkenal. Yang dikatakan oleh Uskup Belo adalah voice of the voiceless. Ini suara dari orang-orang yang tanpa suara. Voice of the voiceless. Yang hendak mengatakan bahwa orang yang lagi diam itu ternyata sementara membicarakan atau menyampaikan banyak sekali hal. Itu voice of the voiceless. Secara kelihatan mereka diam semua, kelihatan, tidak ada yang bersuara. Tapi kalau lihat orang pe muka, lihat orang pe wajah, lihat orang pe gerak gerik, ternyata banyak sekali orang bercerita. Inilah voice. Dan begitulah juga Maria yang orang kenal, ya. Tidak banyak pekerjaan, tidak banyak kata-kata yang orang dengar, tapi kiprahnya luar biasa, karya-karyanya luar biasa. Nah, itu kita angkat begitu. Maka sekarang kita mengarah pada penegasan kita, perlindungan kita. Maria kita jadikan sebagai pelindung kita, lebih khusus lagi Ratu Pencinta Damai. Pertanyaan pokok yang kita mau angkat adalah, apa yang tersimpan di dalam hatimu, Bunda? Siapa yang mau begitu? Kalau buka saya kurang berbahasa. Bunda Maria, Kana Babagito. Dari tampilan yang begitu sederhana, dari kata-kata yang begitu sedikit, tetapi ternyata begitu dihormati dan begitu dibanggakan. Sehingga muncul satu pertanyaan kecil, ada apa di dalam hatimu? Nah, ini pertanyaan yang ini anggota-anggota Lego Maria pasti banyak mengangkat. Ada apa di hatimu? Sementara orang sebagai orang beriman mempertanyakan itu, maka muncullah tentat itu merupakan ungkapan kekecewaan atau itu ungkapan keputusasaan, tapi juga merupakan satu ungkapan yang baik, yaitu orang kenal ungkapan ini, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Nah, begitulah juga dengan pertanyaan tadi, ada apa di hatimu Bunda? Korang cuma boleh bertanya karena memang korang tidak bisa ukur isi hatinya Bunda dengan sikap itu. Itu luar biasa. Maka kita coba mencari tahu, menjawab pertanyaan tadi, ada apa di hatimu Bunda? Nah, kita mulai dengan peristiwa-peristiwa yang korang kenal di dalam kitab suci. Kita mulai dengan peristiwa yang pertama, itulah Maria dan malaikat Gabriel. Itu titik tolak, titik awal perjalanan Maria dengan pertanyaan tadi, ada apa di hatimu Bunda? Kita membayangkan ini satu perikop yang luar biasa. Bayangkan, malaikat datang menjumpai seorang gadis dan menyampaikan berita yang luar biasa ini, engkau mengandung dan melahirkan. Ini bukan gampang, ini bukan peristiwa kecil, peristiwa yang sangat besar, bukan hanya di dalam kehidupan Maria, tapi dalam kehidupan umat manusia. Tapi yang diperlihatkan oleh Maria dalam perikop ini kembali sangat sederhana. Nah, saya kutip beberapa hal berkaitan dengan Maria. Apa dia katakan? Maria cuma bertanya di dalam hati, cuma di dalam hati. Sesudah menerima kabar dari malaikat, salam, hai engkau yang diberkati, Maria cuma bertanya di dalam hati. Bukan lebar tanya ke malaikat, cuma tanya di dalam hati, apa arti salam ini? Kembali ke dalam hatinya. Sesudah mendapatkan, katakanlah, penjelasan dari malaikat tentang masa depannya, engkau akan jadi begini, kembali Maria menjawab singkat sekali, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tunaikan langsung sekolah pastor, ah makasih, makasih, dapat ini hadiah besar sekali, ini agak gampang ini, so meloncat kekirangan. Tapi Maria tetap tenang saja, bagaimana mungkin ini akan terjadi? Lihat sikap Maria yang tidak menjadi-jadi, tidak mengada-ada, tapi kembali, hanya kembali ke dalam dirinya sendiri, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Maka dialog sambung lagi dengan malaikat, begini, begini, begini. Upaya untuk meyakinkan Maria dibuat, akhirnya Maria diyakinkan, dan sikap yang terakhir dikatakan di situ adalah Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sebagaimana atau sesuai dengan perkataanmu itu. Sederhana sekali jawaban Maria. Nah, orang lihat betapa besar, agung, mulia yang diwartakan kepadanya, tapi sikap Maria itu cuma kembali ke dalam hatinya. Dan kalau kita bertanya, lanjutkan pertanyaan tadi, ada apa di dalam hatimu Bunda? Maka dari perikop ini kita memaknai sikap dia Maria, dan sikap dia yang boleh kita ambil adalah introspeksi diri, selalu periksa diri sendiri. Pada waktu kita berhadapan dengan rupa-rupa pengalaman, rupa-rupa berita, entah tentang kita, entah tentang orang lain, saya mengambil sikap diam. Maka sikap diam itu terkait dengan pemeriksaan diri saya. Saya diam untuk memeriksa diri saya. Apakah benar cerita itu? Diam. Apakah benar informasi itu? Diam. Apakah benar penawaran itu? Diam. Apakah benar promosi itu? Diam. Diam sebagai satu kesempatan untuk memeriksa batin. Nah, ini yang ditinggalkan oleh Maria, the powerful silence, sikap diam yang sangat berdaya. Itu perikop yang pertama, ya. Kalau mau dalami itu nanti pas buka dia punya perikop. Ini kita cuma ambil beberapa poin untuk menunjuk sikap diam itu, ya. Perikop yang kedua itu Maria dan Simeon dan Hana. Dalam perikop yang kita kenal, Yesus dipersembahkan di dalam gereja. Dipersembahkan. Apa yang diperdengarkan kepada Maria beda sekali dengan perikop pertama. Perikop pertama itu kabar gembira. Sementara di dalam perikop ini lain sekali. Coba dengar apa yang dikatakan di situ. Ini dari si Simeon. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Selanjutnya ini khusus untuk Maria. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Membayangkan yang dua perikop. Perikop yang pertama tadi Maria menerima kabar gembira, engkau akan mengandung dan melahirkan, gembira sekali, sukacita sekali. Tapi dalam perikop ini menjadi lain. Sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Tapi apakah ada reaksi dari Maria dalam perikop itu? Tidak ada. Sehingga yang kita temukan kembali adalah mendengar berita atau kata-kata yang sangat menyakitkan hati itu pun Maria cuma tetap diam, ya, cuma tetap diam. Mungkin untuk ukuran orang, untuk ukuran kita, untuk ukuran orang besok lalu satu, kemarin bilang kemarin kabar gembira, hari ini langsung bilang begitu. Suatu pertentangan yang luar biasa. Tapi sikap yang ditunjukkan oleh Maria tetap sama. Tidak banyak bicara, tetap diam. Sehingga kalau kita mau belajar dari Maria tentang sikap diam ini, ya akhirnya kita mau mengerti tentang diam ini adalah diam untuk menenangkan riuhnya pikiran. Kalau mau kasih kekuatan ke pikiran tadi, langsung kacau nih otak ini. Baru saja dapat berita tentang kabar gembira, senang-senang ini berarti toh. Kau sekarang dapat berita sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ini sedih sekali, bertentangan sekali. Ini pasti ini kepala ini penuh. Rupa-rupa pikiran akan muncul. Ini berita ini benar atau hoax ini? Jangan-jangan ini hanya apa ini PHP, pemberi harapan palsu. Jangan-jangan cuma itu. Tapi Maria tidak mau jatuh dalam beriuhnya pikiran itu. Dia cuma tetap diam saja, ya. Ini dua hal yang sangat kontras. Tapi menarik sikap yang ditunjukkan oleh Maria. Diam. Yang berikut adalah Maria dan Yesus di bait Allah. Kalau tadi itu Yesus dipersembahkan di bait Allah. Nah, perikop sekarang ini Maria dan Yesus di bait Allah. Itu waktu Maria dan Yosef dan Yesus dengan rombongan pergi bersiarah di Yerusalem. Dan Yesus waktu itu sudah umur 12 tahun. Orang tahu dia punya cerita. Kita kutip beberapa hal. Jadi sesudah selesai kegiatan siarah itu, waktunya pulang kampung. Maria, Yosef dengan rombongan sudah pulang. Jalan. Di tengah jalan baru Maria dan Yosef tak ingat. Mencari guru untuk anak. Ternyata memang Yesus tidak dalam rombongan. Dia sudah tinggal di bait Allah. Dan Maria dan Yosef mau tidak mau tinggalkan rombongan kembali untuk mencari Yesus. Dan ternyata Yesus ada di dalam bait Allah. Ungkapan kecemasan dari seorang ibu Maria. Dia bilang apa sama Yesus? Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ini ungkapan seorang ibu. Dengan sangat halus disampaikan kepada anaknya dengan penuh kecemasan. Tapi tahu apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, mengapa kamu mencari aku? Bayangkan ini. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ukuran otak manusia biasa, ukuran hati manusia biasa, beranal sekali anak ini. Dia berani manyau begitu, panampil mama dan papa. Sudah nama tidak cari, karena cuma jawab kamar begitu. Sudah 3 hari cari, baru dapat. Oh, pas dapat, cuma jawab begitu. Membayangkan itu. Berantas sekali anaknya. Tapi Maria tidak dengan pikiran manusia. Maria tidak dengan hati manusia. Dan yang terjadi adalah Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Cuma itu yang Maria bikin. Yang tidak bersalahkanlah Yesus, yang tidak bersalahkan Yosef, yang tidak bersalahkan kepentingan rombongan siarah, tapi Maria cuma kembali dalam dirinya dan menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Itu kembali sikap dia. Nah, kalau itu dikaitkan dengan permenungan kita, maka saya katakan sikap diam ini terkait dengan kemampuan kita untuk meredam kekecewaan. Kalau kekecewaan tidak diredam, maka tentu Maria dengan Yesus, biarpun ibu dan anak, mungkin sobat kanan di situ, ya? Sobat kubataria di dalam bait Allah. Dan bayangkan berapa banyak orang yang harus menyaksikan drama antara ibu dan anak ini di dalam bait Allah. Kalau Maria tidak diam, atau kalau Maria tidak merendam kekecewaan hatinya. Tapi syukur Maria diam. Dengan maksud apa? Meredam kekecewaan itu. So kecewa sekali sebagai seorang ibu. Selama ada berjalan 3 hari perjalanan cari ini anak, pas dapat cuma dapat jawaban itu. Kecewa sekali. Tapi Maria redam kekecewaan itu dengan sikap diam ini. Itulah powerful sign yang ditunjukkan oleh Maria. Itu tentang perikop Maria dan Yesus di bait Allah. Perikop yang lain, kita lihat juga tampilnya Maria dengan powerful silent itu, yaitu dalam peristiwa Maria di perkawinan di Kana. Orang tahu itu cerita Maria di perkawinan di Kana. Maria diundang ke pesta, Yesus juga diundang ke pesta. Yang terjadi adalah Maria melihat semua yang terjadi di dalam ruangan pesta itu, melihat semua. Dan tiba-tiba dia menghadap Yesus dengan kalimat singkat ini, mereka kehabisan anggur. Cuma itu dia boleh bilang. Nada ada karota macam-macam. Yesus, nada ada sayang pada orang. Kenapa dorang bapesta suami sakang anggur? Nada ada cerita itu. Dia hanya to the point saja. Apa yang dia lihat, itu yang dia bilang. dorang kehabisan anggur. Itu saja dia mau bilang sama Yesus. Dan dapat penolakan. Karena apa? Yesus langsung menjawab, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Dapat penolakan. Tapi Maria tidak menuntut. Dapat penolakan, tapi Maria tidak menuntut. Sebagai ganti dari sikap menuntut, yang ditunjukkan oleh Maria adalah percaya. Itu yang dia tunjukkan. Dia percaya. Maka sekarang dialognya beralih, bukan lagi dengan Yesus, tetapi beralih dialog dengan pelayan-pelayan. Bayangkan, dia mendapat penolakan dari Yesus, tapi karena dia sungguh yakin, dia menghadap pelayan-pelayan dengan katakan apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu yang terjadi. Dia menghadap Yesus, dapat jawaban itu. Kalau itu orang ini menghadap ketua wilayah, dapat jawaban itu. Apakah berani bagi orang lain? PKJ apa sudah bilang? Kita tidak akan percaya sampai di situ. Tapi Maria percaya sampai di situ. Maka dia tidak mau lanjut dialog dengan Yesus. Dia langsung bilang apa yang dia percaya. Dia yakin pasti Yesus mau bikin sesuatu. Maka dari itu dia langsung baik ini. Sebentar kalau dia datang, dia bilang baik ini, baik saja. Dan itu memang terjadi. Ya. Nah, sikap diam ini yang kemudian menghasilkan apa? Pujian pemimpin pesta. Apa pujian pemimpin pesta? Dia katakan, panggil itu pengantin, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sikap diam Maria ternyata membuahkan hasil yang begitu besar, yaitu anggur yang terbaik. Nah, kita terjemahkan sikap diam Maria ini kalau kita bawa di dalam kehidupan kita, itulah menjadi kesempatan untuk menumbuhkan empati, ya. Sebagai tamu di dalam pesta, dia merasa kasihan dengan tuan pesta, ya. Dia merasa punya turut tanggung jawab dengan tuan pesta, sehingga pada waktu dia lihat tuan pesta kekurangan anggur, dia juga merasa turut bertanggung jawab untuk itu, sehingga diambil sikap diam ini untuk tunjukkan dia punya empati kepada tuan pesta dan kepada semua yang hadir di situ. Ini powerful silence. Dengan mengambil sikap diam, akhirnya tuan pesta boleh puas dengan itu. Itu yang peristiwa Maria di perkawinan di Kana. Peristiwa yang lain adalah Maria di Jalan Salib. Itulah yang kita ingat stasi keempat di dalam devosi Jalan Salib. Maria menjumpai Yesus atau Yesus dijumpai Maria di Jalan Salib. Apa yang kita temukan di sini? Dalam sikap diam Maria tidak ada kata-kata di situ. Hello pun tidak ada. Hanya dengan sikap diam, baku datang dengan sikap diam. Dan yang kita temukan di sini adalah diam kita harus mengerti sebagai kesempatan untuk recharge. Charge lagi kita punya energi. Itu diam. Jadi lain kali kalau di dalam acara sponsor terlalu lelah kalau bicara nah sekarang buka diam dulu. Diam dalam artian cas lagi energi. Dan Maria berjumpa dengan Yesus di situ juga untuk itu. Cas lagi dia punya energi. Energinya itu apa? Ingat, pada waktu Maria memberi kabar gembira kepadanya, jadilah padaku menurut apa yang engkau katakan. Apakah kata-kata itu harus Maria cabut? Pada waktu sekarang berhadapan dengan kenyataan lain, bahwa Yesus memikul salib, dia harus berjuang untuk tidak mencabut kata-kata itu. Maka untuk itu, perjumpaan dengan Yesus dalam sikap diam, itu adalah cas lagi dia punya iman. supaya dia tetap memegang kata-kata itu, jadilah padaku. Itu yang dipegang oleh Maria dan dia tunjukkan di dalam sikap dia itu. Dan akhirnya ini memuncak pada waktu Yesus mati dan diturunkan dari salib, yang diwariskan kepada kita lewat stasi 13 jalan salib itu. Yesus diturunkan dari salib adalah gambar Pietà. Itu yang diwariskan kepada kita, gambar Pietà. Itu artinya Maria memangku Yesus yang baru diturunkan dari kayu salib, memangku Yesus. Dan Maria tetap diam pada waktu berhadapan dengan kenyataan terakhir ini. Dia tetap diam, dan sikap diam ini mau menunjukkan satu hal yang lain lagi, yaitu menghindari konflik yang tidak perlu. Ini boleh menimbulkan konflik besar, konflik besar antara murid Yesus dengan orang-orang Yahudi, kepala-kepala rumah ibadah dan para serdadu. Konflik besar antara Maria dengan para murid yang lain boleh menimbulkan konflik. Tetapi Maria ambil sikap diam, dan sikap diamnya itu diteguhkan justru dengan apa? Memangku Yesus yang baru diturunkan dari salib itu. Nah, ini 6 peristiwa yang saya mau angkat untuk membantu kita merenungkan atau menegaskan apa yang tadi saya kasih judul The Powerful Silence, yang saya akhiri dengan catatan penutup ini, yaitu The Peaceful Silence. Sikap diam yang ditunjukkan oleh Maria sungguh-sungguh membawa kedamaian. Damai untuk siapapun juga yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang sudah ditunjukkan tadi. Dari berita tentang dia mengandung dan melahirkan Yesus sampai pada dia memangku Yesus yang diturunkan dari salib, yang terjadi adalah peaceful, suasana penuh damai. Itulah kekuatan besar yang diberikan, diwariskan oleh Maria dengan sikap diamnya. Nah, orang semua ini selalu berdoa, Maria, doakanlah kami yang berlindung padamu. Mari sambil kita mendoakan ini, kita ingat akan teladan yang luar biasa yang sudah ditinggalkan oleh Maria untuk kita, apalagi pada waktu kita memegang dia sebagai pelindung kita. Jadilah orang-orang yang betul-betul mencintai silent, tapi bukan silent yang tidak berdaya, tapi mencintai powerful silent dan juga mencintai peaceful silent. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari, beberapa hal yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan boleh menambah permenungan kita semua yang berlindung di bawah Santa Maria sebagai Ratu Pencinta Damai. Gitu ya. Makasih. Boleh Bapak-Bapak bicara sedikit tentang kekayaan Maria dalam konteks atau tema ini. Jadilah powerful, jadilah peaceful dengan meneladani sikap Maria ini. Saya baik, makasih.